kurang banget. Kembaliannya itu kan bentar ya, ini tak tutup dulu kali ya. Oh panasnya banyak, ini airnya panas juga nih. Baru berapa menit ya? Iya. Ini dingin hangat. Nih, ini dingin mandi. Ini hangat. Nah, sekarang mandi status lah. Nah, teman-teman ini ternyata ini radiator, benar juga bahwa termostatnya juga sudah tidak berfungsi sepertinya teman-teman, karena ini terlihat dari airnya kembali ya, kembali muntah keluar ya. Nah ini nah, cukup sekian teman-teman bahwa radiator ini sudah bagus, sudah saya servis. Dan setelah saya pasang di radiator di mobilnya, kondisinya airnya tetap kembali, jadi ini terpaksa harus membongkar termostatnya teman-teman. Untuk sekian video saya channel Dika Auto, semoga bermanfaat. Jika kalian suka bisa kalian share, like dan subscribe ya teman-teman ya, agar kami lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu tentang radiator ya. Salam cinta damai, terus berkarya ya.